buat saya, interaksi paling jujur adalah interaksi antara supir dan penumpang. Basis interaksinya sederhana. Supir antar, penumpang bayar. Maskernya, Mas. Oh, siapa? Lagi buru-buru nih. Ya. Namun di setiap perjalanan terjalin interaksi istimewa. Untuk mengerti, dan dimengerti. Ya gak usah pakai turun segala, Mas. Saya masih kuat kok. Bapak-bapak, daripada jomplang. Ya. Baik, Bu. Baik, terima kasih. Siap, Nak. Oke, kita sudah sampai. Kamu sedih ya? Mama nggak bisa datang. Dan kadang saya senang sekali bisa menghubungkan kebahagiaan. Kemudian ada juga interaksi dengan kota. Panas, hujan, sesama. Pak, gak ada jalan lain apa? Telat loh, Pak. Baru Pak jalan tikus, Neng. Terserah Bapak aja deh. Bau banget lagi. Pak, jalan tikus sih jalan tikus. Tapi nggak sekecil ini juga sih. Iya, maaf, Neng. Ini... Aduh, bukan, Pak. Sempit banget, Pak. Ini mah buat orang, bukan buat motor. Saya sering lupa rasanya diremehkan, dikasihani, dan dengan tulus dimengerti. Kenaikannya sampai 60%. Apa saya salah? Karena sudah terlalu lama saya duduk dikelilingi hubungan yang berasaskan kepentingan, interaksi yang berbasis kerakusan. Sudah lama sekali.